Halo semuanya, selamat datang di Hutama ID. Bertemu lagi bersama saya. Di video kali ini, saya mau nyobain sekaligus mungkin merekomendasikan menu atau lauk yang cocok dan simple untuk sahur atau buka puasa, cuy. Ini tuh simple, gak perlu dimasak pun jadi, cuy. Menu atau lauk yang bakal saya cobain di video kali ini tuh adalah nih, Soto Lamongan Instan Siap Saji dari Eat Now. Ini tuh saya beli di e-commerce satu poch gini tuh dengan harga Rp28.000 dengan berat bersih 180 gram yang katanya sih untuk satu porsi. Kita lihat dulu aja nih dari si kemasannya. Nih guys, kemasannya template-template Eat Now. Bagian atasnya nih ada logo Eat Now. Terus ada warna oranye bermotif. Bagian tengahnya ada ilustrasi dari si Soto Lamongan. Wih, dengan daging ayam, cuy. Ini ada persajian 100 gramnya. Ada nih informasi nilai gizi. Bagian belakangnya tuh. Cara penyajian bisa disantap langsung. Panaskan dengan microwave dan panaskan dengan wajan. Informasi nilai gizi. Oke. Ini ya komposisinya nih. Benar-benar banyaknya sih dominasi dengan ini ya, bahan-bahan alami. Langsung aja nih ya, saya coba buka, saya tuang dulu aja deh. Wow, dari kuahnya sih, yap, keruh-keruh Soto Lamongan. Wow, bisa kita lihat nih dari si sotonya. Ini guys, kelihatan nggak? Ya, si kuahnya sih dikit, tapi agak kental dan berminyak. Terus untuk dagingnya tuh lumayan banyak. Dan bisa dilihat, wow, ini daging ayam asli ya. Terus ada daun bawang, kita lihat. Untuk si kuahnya tuh ya kayak yang udah pakai koya, cuy. Dan dari aroma sih saya, yang ngerasain aroma Soto Lamongan sama sekali yang saya cium tuh, kayak aroma ini, cuy. Daging asli yang ada di Indomie Real Meat atau ini, Mie Sedap Tasty. Aromanya persis kayak itu. Nah, saya cobain dulu aja deh kuahnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, kuahnya gurih juga, cuy. Tapi emang yang gurih, tapi untuk rempah-rempahnya emang nggak begitu medok. Kuahnya agak kental dan mungkin karena ini makanan instan ya, yang dimana proses masaknya mungkin agak lama. Di si kuahnya juga saya nemuin tekstur-tekstur ayam yang sudah hancur. Dan dari segi rasa kuahnya, walaupun ini Soto Lamongan ya, yang kuat tuh ya rasa-rasa kayak rasa daging-daging real meat di mie instan gitu. Tapi seenggaknya di sini saya ngerasain kayak ada rasa-rasa daun jeruk, cuy. Ya, rasa-rasa daun jeruk. Saya coba ayamnya terlebih dahulu. Gimana nih ya? Bismillahirrahmanirrahim. Wow, ayamnya empuk. Tapi walaupun empuk, tekstur-tekstur asli ayamnya masih ada. Masih harus dikunyah. Jadi nggak terlalu mirip kayak daging-daging real meat di mie instan ya. Kalau daging-daging real meat di mie instan tuh kan lumayan gampang hancur ya. Kalau ini nggak. Nah, sekarang saya nyobain nih si kuahnya pakai nasi. Nasi anget. Wow. Bismillahirrahmanirrahim. Pakai nasi pun rasa gurih-gurih si kuahnya masih dapet, cuy. Mantap nih. Enak sih pakai nasi juga. Ini dimakan di rumah pun enak, cuy. Apalagi kalau dimakan misalkan lagi camping ya. Kalau nggak lagi naik gunung mungkin ini bakal lebih nikmat ya. Karena situasinya lumayan lebih mendukung gitu. Apalagi kan ini simple. Langsung santap pun jadi. Udah kena nasi sih rasanya jadi makin mantep, cuy. Mungkin biar mantep lagi ya tambah bon cabai lebih mantep, cuy. Wow, untuk sekelas makanan instan sih ini rasanya mantap ya. Dagingnya banyak, daging asli tentunya. Ini mantap sih pokoknya. Saya aja dari tadi sampai nyuap mulu sih. Karena daging ayamnya lumayan banyak. Terus bumbunya juga ya, gurihnya juga lumayan sedikit meresap ke si ayamnya.
kena nasi anget, si kuahnya jadi ikut-ikutan sedikit agak anget cuy. Ini mantap, saya suka. Rasanya nggak kayak makanan-makanan instan banget lah ya. Jadi kalau kalian penasaran nih, pengen nyobain Eat Now Soto Lamongan atau pengen nyetok juga ya, siapa tahu nanti butuh. Link pembelian bakal saya sertain di deskripsi. Jadi kayaknya segitu aja video kali ini. Tonton terus video saya yang lainnya. Jangan lupa tekan tombol like dan komen. Saya ke depannya bikin video apa lagi. Dan tentunya jangan lupa juga untuk subscribe dan nyalain loncengnya. Biar tiap ada video baru, kalian dapat notifikasinya. Bye.